cuma daftar LTMPT saja, masuk portal LTMPT, masuk tapi terstop, tidak mengikuti SNMPTN. Kayak apa perasaannya? Sangat kecewa sekali, sangat-sangat kecewa sekali. Masalahnya di mana? Setahu saya sendiri, kemungkinan dari sekolah yang kurang untuk mengerti tentang apa itu, bagaimana perkuliahan gitu. Soalnya setahu ulun lah, ada kayak miskomunikasi. Seharusnya sekolah tahu bahwa tanggal sekian ini diberikan informasi tersebut kepada siswa. Jadi siswa juga tahu, sedangkan kemarin siswa tuh yang mencari pengumuman sendiri tanpa sekolah tahu kayak itu. Yang saya rasakan sendiri, yang pertama mungkin cukup kecewa. Kecewa di sini karena misalkan kita ikut di jalur yang lain seperti jalur mandiri atau jalur tes di PTN tersebut, mungkin untuk biaya kita pasti lebih irit, karena di jalur SNMPTN ini kita hanya cukup mengandalkan nilai kita di rapot ataupun di jasa. Misalkan kita memang bergensi di nilai tersebut, kita insya Allah bisa lulus dengan biaya yang lebih irit. Dan rata-rata itulah yang dikejar teman-teman lah. Ya, itu yang dikejar oleh teman-teman di sekolah. Cukup kecewa ya? Iya, cukup kecewa. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada nggak? Gimana? Lancar-lancar aja? Untuk tahun ini? Enggak, tahun dulu. Kalau untuk setahun sebelumnya, untuk SNMPTN alhamdulillah lancar kata kakak kelas yang sebelumnya. Namun untuk yang jalur SB, untuk jalur yang tes itu yang bermasalah. Dan untuk yang tahun ini malah jalur SN yang bermasalah. Kegiatan SNMPTN tahun-tahun berikutnya itu agak lebih dipermudah lah untuk input data siswa, sehingga tidak terjadi kendala-kendala seperti tahun ini. Kebanyakan siswa masih kebingungan di dalam menginput data, dan kami sendiri dari pihak sekolah sudah mengusahakan semaksimal mungkin bagi karyawan kami yang berada di tempat untuk bisa membantu pelayanan kepada siswa dalam menginput data tersebut, karena keterbatasan sumber daya manusianya, juga keterbatasan waktu, maka banyak terjadi kendala-kendala di tahun ini untuk bisa menginput data siswa masuk ke SNMPTN. Dan kami juga berharap seperti ini Pak, tolong juga diinfokan kepada, mudah-mudahan ini bisa terbaca untuk seluruh sekalsel ya. Kalau bisa sih melaksanakan sosialisasi itu di semester pertama, di bulan-bulan November. Karena kalau mensosialisasikan untuk masuk perguruan tinggi di awal Januari, tahun-tahun baru itu sangat sibuk sekali sekolah dengan program pencapaian target kurikulum. Karena kan waktu kita ini sempit sekali lagi untuk menyelesaikan materi-materi pelajaran. Kalau ditambah dengan adanya sosialisasi ini akan mengganggu sekali. Malah kami berharap sekali pelaksanaan sosialisasi itu di bulan-bulan Oktober, November tahun semester pertama.